Halo bunda-bundaku, kembali lagi bersama aku Mirna di channelnya CMJ Kids. Hari ini teman-teman, bunda-bundaku, aku mau review setelan lagi yang oversize. Untuk motifnya ada di belakang aku, nih ada yang dipatung warna purple. Ini untuk warnanya bunda-bundaku, ada 5 warna bunda-bunda. Bisa langsung lihat aja di belakang ada warna hijau, warna merah, warna navy, terus warna pinky, dan warna farfel ini yang ada di patung. Untuk detailnya kita detailkan dulu teman-teman. Nih untuk bagian badan atasannya ini oversize banget, untuk bagian tangannya oversize banget juga. Dan di bagian motif depannya menggunakan printingan DTF ya. Tuh super duper membuat cerah banget ke bajunya. Terus juga bahannya lentur, anti ngekrek sama sekali. Dan nyaman sekali pokoknya dipakai ya teman-teman. Untuk jahitannya tenang aja teman-teman, kita produksi sendiri jadi aman banget. Kualitasnya super duper premium banget. Kita jemprengkan untuk celananya teman-teman. Untuk celananya di bagian pinggangnya ini ada karetnya, bisa ditarik lebih besar lagi ya tuh. Dan ada sakunya juga teman-teman, ada sakunya juga tuh ya. Tuh ada sakunya juga. Jadi ini sangat komplit banget ya bunda-bunda teman-temanku, dengan size L, S, M, dan XL. Untuk usia 2 tahun sampai 12 tahun teman-teman dan bunda-bunda, bisa langsung aja di check out ya. Langsung aja teman-teman di check out deh ya, mumpung harganya lagi murah gitu ya. Silakan nanti kalau misalkan ada yang mau, boleh di komen dulu di kolom komentarnya teman-teman. Ini untuk produknya, ini keluaran New Ripple banget ya di kita. Jadi karena oversize juga lagi musimnya, teman-teman bisa langsung aja nanti di komen dulu mau di-spill lagi secara detail atau enggak gitu ya, boleh. Untuk sablonnya super enakan banget ya, super lembut sekali, super tebel sekali teman-teman ya tuh. Ini ada yang gambar, ada yang kata-kata, itu teman-teman bisa pilih sesuai warnanya ya. Di belakang tuh ada 5 warna tuh ya, cocok banget nih buat si cantik, buat si kecil ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau, langsung aja di komen di kolom komentar, ada yang mau atau mau pilih warnanya, mau yang mana di jemprengkannya, boleh ya langsung aja di kolom komentar teman-teman, di komen ini. Bunda-bunda kalau misalkan ada yang mau untuk motifnya, bunda-bunda bisa langsung tanyain aja ke teman-teman aku yang lain, ke admin yang lain. Silakan hubungi aja nomor di bawah, di nomor di deskripsi, atau klik aja link di kolom deskripsi teman-teman. Mungkin untuk informasi yang New Ripple ini cukup sekian dari aku. Nanti kita review kembali dengan motif-motif yang si New Ripple yang lain lagi. Untuk hari ini sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.